Halo guys, sekarang Eyang berada di salah satu bibir pantai yang ada di Aceh Jaya Calang. Yuk kita cek pantainya seperti apa di sini guys, yuk. Menyusuri tepi pantai Aceh Jaya. Kemon, ikut Eyang. Agak nanjak ini. Wow. Kuat Eyang, kuat. Guys, di kejauhan sana kelihatan ada yang lagi jualan. Mudah-mudahan itu rujak ya. Yuk ke sana kita. Halo kakak, assalamualaikum. Mau pesan rujak. Ini rujak Aceh ya? Iya. Rujak Aceh ini pakainya apa-apa aja buahnya? Kita pakai nanas, ada mangga, ada bengkuang, ada timun, ada gedondong, ada kates juga, ada tahu juga. Kita ini buah batok sama rembia. Buah batok? Buah rembia, buah batok yang udah langka sekarang. Buah batok yang udah langka ya, sama buah sama rembia. Rembia juga. Oh, ini dipakai buat diaduk nanti? Untuk diaduk. Oke. Cabai rawit, garam, sama asam jawa. Kita pakai kacang juga. Isinya ada rasa asam, pahit. Rembianya juga digiling. Kita aduk pakai sawo masak juga biar manis. Ini apa? Bengkoang. Mangga juga. Mangga muda ya. Wow. Buah pepaya mengkal. Timun. Gedondong. Jadi ini ada manisnya, ada gurihnya, ada asemnya gitu ya. Nah ini campurnya semua ya kayaknya ya, dari mulai tadi yang manis ada itu yang buah sawo gitu. Manis. Terus kalau buah batok itu dia memberi cita rasa apa? Pahit apa, gitu? Pahit asam, sama manis, sama wangi ya? Wangi, campur ya. Oh, campur. Ini ubi jalar ya? Oh, sama ubi jalar juga. Ini benar-benar menciptakan cita rasa yang istimewa ya, rujak Aceh. Baru diulek seperti ini. Campur. Terus ini pakai apa? Gula merah. Oh, ini gula merah. Terakhir gula merah ya, terakhir ya. Apa? Kacang tumbuk. Kacang tumbuk ya. Ini luar biasa, ini pasti magnus, pasti nyami-nyami banget ya. Terima kasih. Guys, kita akan coba ya. Ini rujak Acehnya. Wow. Oke, guys, sekarang kita cobain rujaknya ya. Buah yang udah tercampur tadi. Ada mangga, ada nanas, ada bengkoang, ada macam-macam yang pastinya di sini penuh nutrisi ya, penuh vitamin dan katanya sih bagus untuk kesehatan. Kita makan yuk. Seger ya. Ada manis, asam, sama sepet juga ada. Pedas. Pedasnya juga ada. Enak banget guys, siang-siang makan seperti ini seger banget. Dan mudah-mudahan ini memberikan manfaat yang banyak untuk tubuh ya, biar Eyang juga kuat jalan-jalan. Oke. Eyang habisin ya. Oh ya. Tadi ini seporsi hanya 10.000 ya. Ya 10.000, ini hanya 10.000. Guys, ini benar-benar enak. Ini hampir habis nih sama yang nih. Habisin ya. Kakak, tambah lagi.
Tambah lagi rujaknya kakak. Oke guys, demikian jalan-jalan seru hari ini bersama Eyang Putri di Kabupaten Aceh Jaya. Kita sudah melihat pantainya yang indah sekali dan Eyang sudah makan rujak dengan buah langka. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya dong. Bye-bye.